Berbalik kepada perbincangan kita hari ini tentang bagaimanakah cara kita menggunakan medium komunikasi sendiri untuk menyampaikan maklumat yang lebih jitu dan lebih bersebar dengan luas lagi, terutamanya bagi mereka yang mungkin kurang pemahaman tentang bahaya kalau seseorang anak itu tidak menerima vaksinasi yang sepatutnya bagi penyakit-penyakit berjangkit ini. Dan bersama saya hari ini Dr. Latiffah Pawanteh, Ketua Pusat Pengajian Media dan Komunikasi daripada Taylor University. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Sihat ya, Doktor? Ya, selamat pagi. Ya. Baik, Doktor mewakili badan pengajian dan mungkin boleh kongsikan bersama kami buat masa ini, pada setakat ini, apakah peranan dan apakah mungkin program-program telah pun diadakan oleh program pengajian masa kini untuk menerapkan lagi pemahaman tentang pentingnya vaksinasi untuk mencegah penyakit berjangkit ini, Doktor? Okay. Terima kasih. Dalam hal ini, saya sebagai seorang ahli akademik, ya, yeah, saya melihat perkara ini bukanlah hak milik ataupun menjurus kepada bidang perubatan ataupun bidang public health ataupun kesihatan umum sahaja. Namun bagi kami dalam pengajian media dan komunikasi, peranan kami adalah dari segi mendidik, ya, bakal-bakal pengamal media dan komunikasi yang bulan April pun dah keluar lulus dan tahun-tahun akan datang, untuk memilih saluran media yang paling sesuai untuk hebahan ataupun diseminasi maklumat tentang kesihatan, ya. Baik. Apa jua kesihatan dan juga bagaimana untuk menggubal mesej yang paling sesuai untuk khalayak sasaran tertentu. Baik. Daripada segi kajiannya sendiri, Doktor, pastinya dalam pemilihan media yang mana satu yang menjadi paling sesuai bagi menyampaikan maklumat bagi mereka di kawasan yang berbeza dan sebagainya. Yeah. Adakah media sosial juga menjadi salah satu daripada kajian tersebut? Ya, yeah, betul. Dalam hal ini, untuk dewasa ini didapati bahawa media sosial khususnya Facebook, ya, Instagram juga sesuai, ya, kerana dia lebih mudah untuk para khalayak tidak kira di mana jua untuk muat turun, ya, termasuk juga YouTube di sini. Dan dalam hal ini, dewasa ini kami di Taylor's University bukan saja mengajar, ya, menggunakan YouTube dan Facebook dan sebagainya, namun bagi kurikulum kami sendiri, iaitu kurikulum yang kita kenali sebagai Taylor's Curriculum Framework ini, di mana para pelajar dari pengajian media dan komunikasi boleh, ya, mengambil minor ataupun elektif bebas dari pusat pengajian sains komputer, okay, contohnya, di mana di situ juga kita bersama-sama dengan pusat pengajian reka bentuk, for example, untuk design dan mereka bentuk menggunakan social media ataupun media sosial untuk hebah. Okay. Hebahan maklumat tertentu. Baik, Doktor, dari segi hebahannya sendiri, tapi kita juga difahamkan bahawa sejak beberapa tahun lepas, peratusan mereka yang memberikan vaksinasi kepada anak mereka telah pun meningkat. Mereka memilih untuk tidak memberikan vaksinasi. Betul. Dan ini ialah zaman media sosial dan sebagainya. Jadi, yeah, dalam menyampaikan maklumat, bagaimana kita juga boleh menggunakan media sosial dan segala media yang ada untuk juga mengubah persepsi dan memberikan mereka pemahaman bagi gerakan ini yang tidak mempercayai vaksinasi itu penting untuk kesihatan dan kesejahteraan anak mereka. Betul, betul. Saya setuju. Isu berkenaan dengan vaksin dan sebagainya dewasa ini merupakan isu kesihatan yang kita kaitkan sebagai pilihan peribadi, it's personal choice sekarang ini, ataupun pilihan gaya hidup keluarga tertentu, ya, di mana seperti mana juga pendidikan yang mana ada pilihan untuk anak-anaknya dididik di rumah, ya, berbanding dengan dihantar ke sekolah dan sebagainya. Jadi di sini peranan Kementerian Kesihatan, ya, sebagai agensi utama dan juga NGO-NGO tertentu, termasuk juga Pusat Pengajian Media dan Komunikasi dan University, Taylor's University, adalah untuk membantu
menyumbang kepada kandungan yang kita rasa sesuai, yang boleh menerap kepada khalayak sasaran tertentu. Dengan ini kita membuat kajian sentiment analytics yang kita gabung dengan bidang computer science untuk mengenal pasti sentiment masyarakat tentang kandungan dalam media sosial tersebut juga. Baik. Dan kita mengukur daripada situ supaya kita dapat ubah suai kandungan. Jadi tidak lagi mesej yang kita sampai itu berterusan dalam kempen itu begitu lama seringkali. Baik. Seperti dahulu 2 tahun ya mesej yang sama diulang-ulang. Kini tidak boleh lagi. Kita akan mengubahnya mengikut sentimen, kajian sentimen analytics yang kita lakukan. Okey. Pastinya banyak faktor-faktor yang telah pun dimasukkan dalam analisis sentimen ini yang pastinya boleh membantu lagi masyarakat kita untuk lebih sedar tentang kepentingan vaksinasi. Baik, masa menceburui kita, tapi apa pun kalau doktor mempunyai satu pesanan yang boleh disampaikan kepada kesemua ibu bapa, para pengajar, apa yang doktor boleh kongsikan? Ya. Pertamanya, saya nak ambil kesempatan ni untuk mengundang ya tuan-puan dan saudara dan saudari adik-adik sekalian untuk melawat ya kampus Taylor's Lakeside Campus untuk minggu hujung minggu ini dan minggu depan dan seterusnya 3 minggu berturut-turut untuk open day kami di mana di situ saudara dan saudari sekalian dapat melihat sendiri ya kecanggihan kurikulum yang ada dan juga peralatan yang membantu kami mengesan kandungan media sosial yang tersedia ada. Baik. Yang akan diadakan tak lama lagi 9 dan 10 Mac 2019. Betul. Terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Latiffah Pawanteh, Ketua Pusat Pengajian, Pusat Pengajian Media dan Komunikasi daripada Taylor's University. Terima kasih, Doktor. Terima kasih, Sophia. Ya. Baik, apapun, kita akan meneruskan perkongsian kita hari ini. Pastinya antara cara yang terbaik untuk meningkatkan tahap imuniti kanak-kanak kita adalah memastikan bahawa mereka sangat-sangat aktif. Dan bagi pengisian seterusnya, kita akan menunjukkan salah satu perkara yang cukup tular baru-baru ini kerana aktiviti ini sangat membantu untuk memberikan stimulasi bagi fizikal dan juga mental. Apapun, kita akan berehat seketika kembali selepas ini di Malaysia Hari Ini.